Alhamdulillah, BMH berhasil mengantarkan kurban ke Pulau Nias, terutama ke Desa Faikuna Afulu. Dan subhanallah, ternyata warga di sana baru pertama kali merasakan daging kurban. Bayangkan itu. Dan betapa nikmatnya kalau kurban kita bisa sampai ke pedalaman dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang selama ini mungkin belum merasakan seperti apa nikmatnya daging kurban. Masih banyak suku pedalaman lain, seperti suku anak dalam di Jambi, kemudian suku Baduy, suku Wana, suku Tengger, dan masih banyak suku-suku dalam lainnya yang tentunya juga perlu kita bantu. Ayo teman-teman semua, berkorban bersama BMH. Kurban berkah Nusantara, berkah untuk semua.